Thumbnail atau gimana, nggak tahu. Ini tuh organizer baru guys, aku kemarin beli rak ini di Shopee. Ini cantik banget sih raknya, aku suka banget. Ini yang rak pertama. Terus ini yang kedua guys. Yang ketiga roti-roti. Keempat. And kelima. Baru ini tuh aku sebenernya pagi-pagi banget sih. Jadi sorry banget suara aku aneh. Gak tau tiba-tiba aku kebangun gitu dan langsung pengen spam. Udah ya, minggu-minggu ini pada kemana guys? Squishy ini tuh enak banget loh teksturnya. Parah, aku gak pernah lihat squishy yang teksturnya seenak ini. Tuh bener-bener enak banget. Enak sekali. Thumbnail atau kayak gini tuh abis aku pusing. Halo guys. Jadi aku baru comeback spam lagi. Dari beberapa 2 hari deh kayaknya aku menghilang. Enggak spam karena aku mager banget guys. Kemarin tuh aku sempat repack-repackin squishy-squishy aku gitu. Kalau kalian join live aku kemarin sih pasti kalian tahu ya. Jadi lightingnya kurang terang guys. Betulnya hari ini aku masuk siang gitu. Jadi habis ini aku mau main. Hai semuanya, selamat malam. Jadi hari ini aku mau mainin slime collab aku sama Inner Child Slime. Pertama kita mau bilang makasih banyak buat antusiasnya, karena sekarang slime-nya udah sisa si Mike Wazowski sama si I Love You Float. Jadi kalian jangan lupa check out ya guys. Ya ini aku bakal unboxing dulu. Jadi ini dia teksturnya, dia tuh masih enak banget. Nih guys, teksturnya tuh dia ada kandungan snow-nya sama clay. Dan ini dia clay-nya, ya kita buka. Lihat guys, lucu apa. Tada, lucu banget. Kayak guys, kita mix ini sayang banget sih. Sedih. By the way, semua slime yang ini tuh available di Shopee-nya Sugar Slime X. Jadi kalian jangan sampai untuk lupa check out. Ini beneran guys, dia worth it banget. Ini bener-bener aku baru mix doang aja, jadi udah inflate banget. Enak banget guys. Hello guys. Jadi depan kalian ini ada satu box. Ini tuh sisa squishy cell. Sumpah aku happy banget. Karena nih selnya tuh sisa dikit banget guys, tinggal satu box ini plus di sini beberapa squishy doang. Kalau kalian mau tahu, kemarin itu tuh bener-bener dua box ini tuh gak cukup sama sekali, bener-bener gak cukup. Sampai aku tuh harus taruh box ini guys. Dan sekarang udah cukup dong dua box ini doang. Makasih banyak ya guys yang udah support. Oh ya guys, ini aku sambil mencet-mencet biar kalian tuh bisa lihat teksturnya seenak apa. Ini tuh yang pantat ini tuh enak banget sumpah. Mereka ini kayaknya udah satu set deh guys. Nih, ada dua. Yang satu matanya kedip, yang satu enggak. Aku juga mau bilang ke kalian kalau misalnya Shopee lagi aku buat diskon ya guys. Jadi buat kalian yang mau beli bisa langsung beli. Ya, hitungannya tuh kayak nggak pakai admin aja sih guys, nggak ada biaya adminnya. Dan itu thick base yang bener-bener thick, tapi dia bukan ori gitu. Ini tuh kayak versi keduanya pumpkin soup selama aku guys. Bedanya yang pumpkin soup itu kan dia di 90% clay glue. Nah kalau ini tuh di thick base. Lihat deh sprinklesnya. Bener-bener full of sprinkles sih. Wanginya tuh kayak wangi cereal gitu guys, enak banget. Dia tuh emang pakai hiasan yang banyak, tapi tuh gak mengganggu gitu. Slime itu bakalan aku promoin harganya murah banget. Jadi aku bakalan promoin slime ini jadi 10.000 aja per cup 100 gram. Dan itu bener-bener murah banget guys. Biasanya harga thick base per 100 gram itu 15.000-an loh guys. Ini aku promoin bukan karena tekstur slime jelek. Ini bener-bener seenak itu guys. Tuh lihat, ini bener-bener thick. Slime ini tuh full of sprinkles, tapi dijual dengan harga 10.000-an aja. Jadi kalian wajib gercep sih, karena kalau misal abis ini gak bisa aku restock lagi guys. Soalnya hiasannya emang udah abis. Jadi, so ya, yeah, ini mungkin dapat 25 kapan gitu. Se-stretchy itu guys. Lalu next, aku ada haulan ini juga guys. Ini tuh punya Emma The Garden punya. Cuma dia itu teksturnya enak. Awalnya aku tuh mau deko dia tuh. Terus kayak mikir, ini teksturnya enak pol guys. Tuh, dia tebal juga. By the way nih, tempatku sekarang nih mau mendung pol, cuma kayak di kamera untung sih terang, jadi aku masih bisa nge-spam. Aku tuh loh mikir tuh, di tempatku tuh masih banyak pol, stok-stok lem, terus kayak stok essence segala macam, terus cup, terus habis gitu pokoknya banyak pol lah guys, pernah-pernah juga. Menurut kalian aku buat slam gak ya? Coba kalian komen sih di bawah.
Kalau misalnya kalian setuju, aku juga pengen sih. Tapi aku nggak mau jualnya yang kayak terlalu bervariasi gitu, guys. Aku pengen jualnya kayak plain-plain, kayak memang orang yang apa ya, buat dimain-mainin gitu loh. Jadinya kayak yang kiloan gitu. Hai guys, aku pengen spam di feed akun ini, mungkin lumayan banyak gitu. Udah guys, aku tuh kan sebenernya pengen beli box gitu kan, box squishy. Cuman aku tuh kurang suka gitu box squishy yang kayak warnanya tuh gini gitu. Dia tuh kayak warnanya agak biru gitu loh guys, kalau misalkan spamnya pakai lighting on flick. Jadi aku putusin buat beli keranjang gitu. Keranjang tuh maksudnya kayak rak gitu loh guys. Aku beli rak IKEA gitu. Aku belinya di Shopee. Ya karena aku pengen aja gitu sih guys, biar lebih ketata rapi juga gitu squishy-nya. Terus seru banget nih, aku kayak terkesan spam rapi, padahal enggak juga sih. Aku lagi malas bobrok aja dirinya, aku spamnya kayak gini. So yep. Terus aku pengen tanyain sesuatu gitu, mungkin di next video aja kali ya. Hi guys, happy Tuesday semuanya. Gimana nih hari kalian hari ini? Kalau aku tadi pagi ada ujian gitu, dan itu ujian terakhir aku. Dan aku seneng dan lega banget akhirnya udah selesai juga sama ujian-ujiannya. Dan besok aku libur gitu. Satu hari doang sih, jadi Kamis balik online school lagi kayak biasa. Meskipun cuma sehari, tapi ya lumayan lah ya. Anyway, sesuai janji aku waktu itu, aku bilang aku bakal bikin giveaway setelah ujian aku semuanya selesai. Dan karena aku ujiannya udah selesai, aku bakal bikin giveaway-nya soon, secepatnya. Semoga minggu ini bakal aku post. Aku belum pilih hadiahnya juga, nanti aku bakal pilih dulu. Aku masih bingung gitu sih mau hadiahnya apa. Jadi nanti aku bakal pilih dulu, dan ya hopefully mungkin besok bakal aku post kalau bisa. Pokoknya stay tune aja.